back to my channel YouTube. Terus video kali ini tuh aku langsung kayak buru-buru banget. Aku mau ke tempat pas ponakanku lihat kembaranku itu, guys. Karena apa? Iya, guys. Jadi aku telepon lagi sama ponakanku. Kan dia kalau pulang sekolah tuh sering lewat tempatnya itu ya. Dah. Ih, tapi ini kayak sempit banget, tau nggak sih? Dan dia itu tuh katanya tuh melihat orang yang mirip banget sama aku, guys, di tempat itu. Makanya aku langsung jalan ke tempatnya, aku langsung samperin sekarang juga karena aku kepo banget ya. Dia tuh bilang pas dia pulang gitu kan, kan dia pulang naik mobil ya, si ponakanku ini. Dia tuh kayak chat aku, Kak Amina ini gak sih di deket taman gitu katanya. Terus aku kaget lah, kan di rumah, serius gitu. Berarti tuh jengkorinnya Kak Amina dong gitu kan. Terus habis itu langsung aja ini aku samperin ke tempatnya, guys, karena dia terakhir tuh bilang di sekitar jalan ini jalannya sepi banget ya, tapi aku nggak ngeliat apa-apa sih, kayak aku tuh nggak ngeliat apa-apa di sini, belum melihat sosok yang mirip aku itu katanya, cuma tuh kayak nah, jadi ini aku lagi nyari, guys, di mana sih penampakan kembaranku. Jadi tuh kayak terakhir ponakanku tuh melihat barusan sekitar 20 menit yang lalu ya, guys ya, karena dia ngabarin aku tuh sekitar 20 menit yang lalu. Dia tuh bilang kalau di sekitar sini aku tuh kayak jalan gitu. Makanya ini aku sampai nyari ya, guys ya, aku sampai puterin ya ini tamannya. Beneran ada sih kembaranku itu enggak gitu loh. Nanti kalau ada sesuatu yang kayak mencurigakan yang mirip aku bakal langsung berhenti, aku bakal samperin dan aku bakal kejar tuh jinkorinku sampai dapat ya, guys ya. Ini bener-bener aku merinding banget, ini juga gelap banget. Apalagi ini malam Jumat. Ini kan sebenernya sepi banget tuh. Lihat sendiri ya kok sesepi ini. Kayak aku tuh kayak merinding loh, guys, karena aku nyetir, ini bener-bener malam hari. Aku ngerasa kayak perasaanku tuh gak enak gitu. Makanya tuh kayak aku tuh ini selesainya aku muter-muter sambil nyari jinkorinku. Aneh banget gak sih kalau ditanya orang, kamu ngapain mbak muter-muter? Saya lagi nyari jinkorin saya, pak. Aneh banget. Langsung aja kita bakal parkir aja gak sih? Oh my god. Hah? Itu siapa yang berdiri? Oh my god, guys. Benar-benar kita cari parkir dulu, benar-benar. Tuh, ada tukang becak nih, serius ini. Gak bawa penumpang tapi pelan-pelan ini. Kita parkir dulu aja ya. Ini kan masnya yang kemarin itu gak sih? Iya kan, ini masnya yang bilang pernah ketemu aku di taman. Terus bilang sama masnya, mas, 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 ada apa kan? Mas, kayak masnya yang kemarin yang bilang ketemu aku di taman tuh bukan sih? Hah? Iya kan? Iya. Loh, katanya tuh ada yang mirip sama aku lagi loh, mas, di sini. Apa ya? Iya. Siapa ada lagi? Aku lagi nyari ini. Yaudah, makasih ya, mas. Iya, iya. Ngeliat kayak ada cewek berjilbab gitu, guys sih. Yuk, let's go. Tapi aku deg-degan banget, tau gak sih? Karena nih suasananya tuh bener-bener mencekam banget, bener-bener gelap banget tuh, lihat. Gelap banget kan? Soalnya kita bakal cari. Hah? Itu siapa? Kok mirip banget sama aku? Tunggu! Tunggu! Kok lari sih, guys? Oh my god, serius aku takut banget. Tapi aku pengen ngejar. Gila sih, guys. Cuman gak ada. Sus, mirip banget sama aku demi apapun, tapi langsung hilang. Sus, ini aku takut banget, tapi kok dia bisa lari ya? Aduh, tapi langsung hilang sih. Sampai kesandung lah aku, tuh. Ini ngeri banget sih demi apapun. Kita langsung masuk ke mobil dulu aja. Jadi itu kayak, tadi itu aku benar-benar kaget banget. Jadi Tom, aku mau cerita, masa itu aku tuh kan telepon sama Novel 2N itu. Terus aku itu dikasih tahu kalau ada kembaranku di deket taman. Terus aku langsung segera buat nyamperin dong. Kayak aku tuh pengen nyamperin karena aku kepo, pengen, hah beneran, langsung aku langsung tancap gas. Aku langsung tancap gas buat kesana. Dan kamu harus tahu ya, Mas ya. Pas aku kesana tuh aku tuh pertamanya tuh nggak nemuin kembaranku. Aku tuh kayak keliling-keliling, kayak katanya kan di daerah sini, katanya tuh kayak jalan di sebuah trotoar gitu kan. Terus kita tuh nggak ada, Mah. Terus habis itu aku kan udah tuh, aku lihat kayak itu kok kayak aku ya, kayak
ada cewek berhijab gitu kan. Terus mencurigakan, cuma dia tuh kayak berdiri tegak aja gitu. Terus sana tuh beneran mah, itu tuh kayak kembaranku tuh kayak jengkolinku. Kayak jengkolinmu itu. Iya, jengkolinku. Terus lak seperti kamu. Bener-bener mirip banget. Kamu tuh terlihat berakang aja dia. Oh enggak, bukannya keren berawangnya, tapi tuh kayak gini. Pokoknya tuh kayak si jengkolinku tuh kayak aku kejar kan. Aku langsung ngomong kayak, "Hah, kamu siapa?" gitu. Dan tau gak mah, jengkolinku tuh bisa lari. Dia lari? Iya. Aneh gak sih? Iya, saat itu kan kecaman dulu itu ya seperti kakak kakak adik-adik itu. Jadi ya seperti persis plek. Seperti yang ditiru misalnya aku. Kalau ditarik-tarik ya aku punya jengkolin juga loh. Kalau ditarik-tarik, terus bapak ya pernah. Oh aku tuh pernah lihat bapak sholat loh guys, padahal tuh bapak tuh sholatnya tuh di masjid ya sholatnya. Cuma kenapa aku melihat bapak tuh saat di rumah, aneh banget kan. Namanya jin muslim sih. Ya udah kayak gitu guys, pokoknya aku pas waktu nyampein ke mama kan, aku tuh takut banget, makanya aku tuh beneran melihat secara langsung kembaranku. Akhirnya aku tuh bisa nemuin kembaranku mah, si jin kolinku ini. Pada jin kolin itu anu ya, pada kamu kemana aja dilihat dia anu ya, ditutkan itu loh, dibuntutin terus sama jin kori. Takut, jangan-jangan itu sitat kita. Kakak-kakak lagi hari-hari tuh bener-bener serem banget guys. Aku tuh pas tuh kaget juga. Kayak pertama aku kira tuh orang ya, bukan aku, kayak orang lain gitu loh. Tapi lama-lama aku lihat tuh kayak mirip banget gitu loh. Ya udah guys, sampai sini videonya. Jangan lupa buat like, comment, subscribe. Dadah.